Kemarin berapa? 10. Terus hari ini? Yang hari ini hasilnya belum keluar. Oh, gitu. Tadi saya kesini pas mereka masih. Tapi pasti hari ini juga ada. Pasien COVID, Bu. Itu untuk itu untuk petugas. Iya, untuk petugas kesehatan. Sementara jumlah pasien sudah 25. 25. Naik lagi, tambah 5. Nah, untuk petugas kesehatan sendiri hari ini pasti ada. Ada. Ada tambah 8. Ya, belum melihat hasil terakhirnya. Tadi saya telepon kepala kan belum dapat beliau sampaikan berapa yang positif. Tapi belum tahu pasti. Yang jelas yang sudah diperiksa 90% kemarin itu 10 yang positif. Oke. Okay. Yeah. Dan positif lagi mau melahirkan. Dan positif. Hamil. Ya bukan positif lagi, mau melahirkan gitu. Jadi kalau mau masuk di ruang operasi dan swab antigennya positif, ya berarti diberlakukan protokol kesehatan. Jadi dokter yang melakukan tindakan memakai APD level 3. Iya, yang level 3 ya? Iya, level 3 ya, pakai baju hazmat. Hazmat. Nanti bayar hasil tes. Tentu harus bayar, ya. Tentu harus bayar ke pihak dokter. Karena ini memang harus dilakukan, kalau tidak nanti berbahaya. Bahaya itu pembatasan termasuk tempat hiburan juga, bukan? Termasuk yang untuk tempat hiburan, bahkan bukan saja kegiatan aktivitas pemerintah pun kami batasi. Jadi ada dalam khusus dari kita bupati untuk pada kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, bahkan kunjungan perjalanan dinas keluar daerah pun kami batasi. Hal-hal yang untuk prinsip yang urgen dan tentu ada persetujuan bupati baru kemudian bisa melakukan dinas keluar, termasuk kegiatan di distrik-distrik ya. Mereka harus secara terfokus ya melaporkan ke Sekda, kemudian ada laporan masuk ke bupati, di bawah bupati untuk melakukan kegiatan-kegiatan di distrik-distrik. Sejauh mana penanganan refokus ini? Iya, tadi kita sudah rapat lagi dengan teman-teman dari kepala distrik dan Sekda. Kita sudah minta untuk mempercepat proses refokus ini. Tetapi langkah alternatifnya kami sesuai ketentuan perundangan, kami akan menggunakan dana belanja tidak terduga yang ada di bendara umum daerah itu. Sehingga itu nanti kita akan fokus ke sana, tetapi memenuhi aturan juga penggunaannya sehingga tidak ada pendobolan. Terkait dengan kesiapan APD sendiri? Dari APD saya pikir sudah ada teman-teman. Kesehatan kan sebelumnya kan ada yang sudah diadakan. Nah memang kita ketersediaan para medis, kemudian tenaga dokter ini juga perlu kami antisipasi. Termasuk juga dengan beberapa obat ya, vitamin juga sangat terbatas sehingga sudah ada langkah-langkah antisipasi untuk harus